di perempatan ini memang rawan kecelakaan. Beberapa kali pernah terjadi kecelakaan dan di depan sana tempat merenggut nyawa korban kecelakaan. Melewati perempatan ini diharapkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Juga ada 3 kendaraan dan melintas. Sementara kendaraan dari arah Tosongo melaju sebuah kendaraan warna kuning lagi berhenti. Dan sekarang sudah bergerak masuk. Tampaknya kendaraan ini sudah mengambil arah ke warga bumi. Sebuah VW melintas dan sebuah kendaraan Nissan berplat hitam melintas di depan saya. Oh, benar juga, kendaraan berwarna kuning tadi menuju arah warga bumi. Inilah perempatan Tegangan desa Borobudur, Kecamatan Borobudur. Tanpa konvoi VW tidak melintas di perempatan ini. Jika tidak waspada dan tidak hati-hati di perempatan ini, akan terjadi kecelakaan fatal. Konvoi WW mengantarkan tamu viewer. Ketika Anda ke Borobudur, enggak ke Tosongo atau ke Majasingi atau ke arah Pondok Tumbuh melewati Tanjung Sari dan melewati warga bumi, seyogianya Anda harus berhati-hati karena perempatan ini sangat-sangat rawan. Jika Anda lalai di sini, kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan. Hindarilah kecelakaan. Kecelakaan terjadi karena faktor ketidakhati-hatian, kelalaian, ketidakwaspadaan, bahkan bisa jadi karena kebodohan. Di perempatan ini juga sering untuk menyeberang anak-anak kecil. Jadi
bertoleransilah ketika menggunakan jalan raya, terutama di perempatan ini. Sekali lagi, kewaspadaan menggunakan jalan raya dan saat melintas di perempatan harus hati-hati dan waspada. Beberapa detik saja lengah. Pelan-pelan, lihat kanan kiri, lihat depan supaya tidak terjadi accident. Ini Mbak Gemblung masih berada di perempatan Dusun Seganan, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur. Sering terjadi kecelakaan karena faktor keteledoran, gegabah, tidak waspada, teledor. Hindarilah kecelakaan. Gunakanlah akses jalan raya secara bijak. Itu saja liputan dari perempatan Dusun Seganan, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Poros Borobudur. Sekali lagi, waspadalah di jalan raya. Allahumma inna nas'aluka wa nas'aluka
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hallelujah.